kita buat program seperti ini supaya masyarakat sedar bahawa mereka juga diperlukan dalam membenteras jenayah. Di samping itu, kita juga boleh menasihatkan masyarakat untuk mengambil langkah berhati-hati terhadap harta masing-masing, terutama yang tinggal di pangsapuri ataupun di rumah-rumah kedai, yang mana kerap mereka ni meninggalkan harta mereka ataupun motosikal atau kereta dalam keadaan yang hanya kunci satu saja, tiada kunci tambahan. So, melalui program sebegini, kita menasihatkan masyarakat untuk lebih berwaspada. Program seperti ini seharusnya diteruskan daripada semasa ke semasa untuk membantu pihak polis, komuniti Bandar Jasa Puteri untuk membantras jenayah, kerana di sini kekurangan anggota. Kita ada maklumkan di sini anggota terlalu sedikit, kurang daripada 5 orang lah. Jadi sekiranya program ini diteruskan, kita dapat membantu pihak polis untuk sama-sama menangani masalah jenayah.